9. Ayat ke 9, 10. Dua ayat daripada surah Al-Mujadilah. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah
imanlah kamu. Berimanlah kamu. Di sini telah beriman mereka. Ini telah beriman mereka. Berimanlah kamu semua. Aminu kama amanan nas. Ya, berimanlah kamu semua. Ya, wa idza qila lahum aminu. Ya, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu semua. Apa pula beza ni tu? Mim tu amin bagi bawah. Di sini mim bagi atas. Mim bagi atas telah beriman mereka. Kalau berimanlah kamu semua, aminu mim bagi bawah. Ya, aminu. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, aminu kama amana an-nas. Ya dah. Berimanlah kamu semua sebagaimana berimannya manusia. Itu kritikal sikit tu ya. Antara amanu dengan aminu. Ya. Kalau telah beriman mereka, amanu. Berimanlah kamu semua, aminu kama amana an-nas. Ya, berimanlah kamu semua sebagaimana manusia beriman. Ada, jadi yang di sini bukan aminu, di sini amanu, telah beriman mereka. Wahai orang-orang yang telah beriman mereka, idza tanajaitum, idza apabila tum, kalian ataupun kamu semua, antum tanajai, berbisik-bisik, berbincang-bincang secara rahsia, maka sesama kamu ni fala tatanajaw bil ithmi wal udwani wa ma'siyati ar-rusul, maka la, janganlah tatanajaw, kalian berbisik-bisik, berahsia-rahsia, berbincang-bincang secara rahsia dalam perkara bil ithmi, bi, dengan urusan yang bersifat ithmi, dosa, udwan, permusuhan, wa ma'siyatir rasul, dan kedurhakaan terhadap roh rasul. Jadi maknanya kita tu gemuk bila tiga empat orang ya, kedua sembang-sembang, bahasa orang kampung buka pok, buka pok, dah mula tu buka pok, buka pok tu maknanya mula nganyam, kenyemat, kita tak tahulah. Jadi kita jangan bercakap-cakap perkara-perkara yang boleh keluar dosa. Biasanya tengah sembah-sembah tu tiba-tiba seduh sembah ni kan. Bila seduh sembah tu, faham tak? Dia buka kop dah tu. Dia tu tadi tu sembah kuat dia sembah tu. Dia tu kemarin. Yang dia tu kemarin tu yang mula tu. Itu mula ismi tu. Mula lah ikhmi tu, nak mula dosa lah tu ya, nak mula dosa lah. Itu lepas saya kamu tak tahu dia tu kemarin. Jadi tu mula saya mula lah senyap tu, mula lah senyap ya, mula slow sikit. Jadi mula berbisik tu dengan perkara yang ikhmi, dosa lagi permusuhan, udwan ya. Sedangkan wala udwan illa alas zalimin, tidak ada permusuhan melainkan ke atas orang yang zalim. Ya, jadi perkataan udwa daripada adu, ya, daripada adu, dan maksiat daripada asa, ya, asa ya ya'si, wala a'si laka amra, aku tidak akan mendurhakai bagi engkau sebarang urusan, kata di Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Musa kata, hal attabi'uka ala an tu'allimani bimma 'allimta bihi rusya, boleh tak aku ikut? Boleh tak aku ikut? Maknanya dia nak jadi pengikut kepada ahli ilmu laduni, iaitu Khidir, dipercayai sebagai Khidir. Boleh kata Nabi Khidir, boleh, tapi maknanya dengan syarat, fala tas'alni, ya tak? Jangan ada soalan. Jangan ada soalan, ya tak? Dan Nabi Musa pun dah bagikan suatu kesanggupan, ya, wala a'si laka amra, aku tidak akan derhakai, aku tidak akan sanggup sebarang urusan kamu. Begitulah arah perjanjian itu. Boleh lah ikut, kata dia. Ikutlah.
Sebaliknya, apakah yang mesti bila kita berbincang-bincang, berbisik-bisik ataupun berunding-unding secara rahsia? Watana jauh bil birri wa taqwa. Dan tana jauh berbincang, berbisik dan berahsia-rahsia dalam perbincangan itu untuk bil birri, untuk kebaikan, untuk perkara kebaikan. Bir, ya, bir itu adalah perkara kebaikan. Kalau bar, kalau bur, bir, bir kebaikan, bar, laut, laut, bahar, bar, bar, lawan laut apa? Pekan, darat, darat, zahar al fasad fil bari wal bahri, di darat dan juga di lautan, berlakulah kerosakan di darat dan juga di darat dan juga di lautan. Fil bari wal bahri, ya, berlaku kerosakan. Anu ikan pati ni dah ikan so tali piau so so ya langsung dia pergi. Ada tuan dia tu nama sangkut, sangkut habis cak. Tegolit-tegolit dekat padang kawat, ya. Tegolit-tegolit dekat padang kawat. Kek sekarang tu ada satu padang kawat. Aku di dapur. Ya dah, makan beli jala ke lah. Ya, makan beli jala lah yang paling laku di kuadu mesin. Ya. Jadi, sebenarnya itu barang pungutan. Luqatah. Barang pungutan dipakai luqatah. Ya. Laqit. Ya, luqatah dalam bab fiqh. Ya. Maka benda yang mudah besar disuruh kita ambil, tapi cari tuannya ganti, ya? Cari tuannya ganti, ataupun tunggu tuannya dia minta ganti, ganti. Kalau dia kata sudah betul, mana yang ingin rezeki ni? Alhamdulillah. Jadi ada satu bab fiqh namanya bab luqatah. Barang yang dikutip itu luqatah. Kalau kita jumpa siang lah kata kan, siang ni daripada tengah hari tadi sampai ke petang, cuma tengok siang ni ada sini. Cuba buka, buka-buka tengok ada, ya tak? Kuisari muka, ada apa semua, ya tak? Maka dalam bab fiqh dia kata boleh ambil. Tapi kalau waktu datang, ganti. Kalau dia minta, kalau dia datang, kan, kan, ya? Jadi sebenarnya ada empat sangkut ikan yang besar di Sungai Perak, ya tak? Saya nak kaitkan dengan kerosakan di darat dan di lautan tu, kan? Zahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlakulah kerosakan di darat dan di lautan dan dalam kerja tangan manusia, kan? Rupanya ada satu masjid. Dia jamu masjid. Dia pun jamu masjid. Maksudnya putih punya putih, jadi punya jadi dapat dan jamu masjid. Masjid lah, masjid lah, masjid lah kiri orang. Umur ustaz, itulah yang umur makan. Segala maknanya, segala penutani piah besarnya, semuanya itu untuk raya Cina. Cina dah tempoh, kan? Jadi sebenarnya, kalau dah, kalau dah ada kau tuannya, maka sebenarnya kalau tuan minta ganti, memang kena ganti lah. Itu dipanggil luka, ya, barang yang kita punya. Dan adanya dipanggil laqit. Laqit itu ialah orang yang dipungut, budak kecil yang dipungut. Laqit. Siapa? Dalam Quran ada siapa? Nabi Yusuf. Lagi? Nabi Musa. Kan? Dia budak pungutan. Ya, budak pungutan yang di yang dibuang, ya tak? Yang dibuang lalu di dikutip, ya tak? Budak yang dipungut dia panggil laqit, ya. Baik, jadi hendaklah kita berbisik dan berbincang secara dalam bentuk sama ada dalam bentuk rahsia itu dengan perkara yang birri. Baik, ini kenapa pula tanah jauh, ya, berbincang-bincang kadang-kadang secara rahsia dalam perkara kebaikan supaya tidak dipatahkan oleh musuh. Kalau kita bising sangat, musuh sempat ganggu. Misalnya kita nak buat program, bising sangat program itu. Tapi musuh berjaya buat satu lagi program yang menyebabkan program kita terjejas. Maksudnya kita tadi boleh
mana benda itu baik, tapi kita tidak simpan strategi kita, tidak menyimpannya, menyebabkan musuh counter buat satu program lain, menyebabkan terjejas program kebaikan kita. Itu pun kadang-kadang ada benda yang terpaksa kita rahsiakan, ada benda yang kita enggankan. Jadi tanah jawabin birri wa taqwa, berbincanglah dan berbisik-bisiklah dalam perkara bir, iaitu kebajikan, kebaikan, wa taqwa, dan juga perkara taqwa. Ya. Apa asal perkataan taqwa? Asal perkataan taqwa asalnya daripada jauh larinya. Jauh larinya taqwa daripada perkataan waqaya. Waqaya yaqin, ya, waqaya yaqin. Waqaya itu maknanya memelihara, preventif. Waqaya itu maknanya al-wiqaya khairum minal inaj. Preventif is better than cure. Maka Arab panggil al-wiqaya khairum minal inaj. Kan doa kita kan? Waqina azabannar, dan peliharalah kami, cegahlah kami, preventlah kami, ya, min apa dipanggil, from the top common, apa dipanggil, torture, common of the, yeah, of the hell, dipanggil apa, daripada qi wa qaya yaqiyu qi, peliharalah. Wa qina tu wa tudan, qi tu peliharalah. Nah, kami yaqina adaban. Nah, kalau seorang qi, kalau dah ramai qu, peliharalah diri kamu. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jadi dia itu daripada waqaya yaqiyu qi. Waqaya itu waw qaf ya. Waqaya yaqiyu ya qaf ya yaqiyu. Ya, kemudian subuh peliharalah qi, kalau dah ramai qu. Isim ni ialah taqwa. Ya Allah, ya. Kemudian wattaqullah. Itu pun daripada taqwa juga tu. Itu pun daripada taqwa juga tu. Wattaqullah. Taqwa. Asalnya ittaqu. Ittaqu. Orang lain terjemah apa? Taqwa. Takut. Ya, orang lain terjemah sebagai takut. Ya, masa tak galak pun takut. Ya. Takutlah akan Allah, ya, bertakwalah, peliharalah, ya tak, akan hukum-hukum Allah, ajaran Allah. Bertakwalah, ha. Tengok Allah tu bagi atas maf'ulun bih, ya, mansu, ya, alamatu nasbihi fathah zahirah fi akhirah. Dia sebagai objek, dia sebagai penyambut bagi maf'ulun bih. Bertakwalah oleh kamu akan Allah. Tengok ya. Bertakwalah oleh kamu semua. Mana tanda kamu semua? Waw alif. Kalau seorang yang kita nak suruh bertakwa macam mana? Waw alif tu. Apa jadi? Ittaqi. Ya. Ittaqi rabbakum. Ya. Ittaqi rabbakum. Ya tak? Ittaqi rabbakum. Ittaqau. Ittaqu. Ya. Itu kalau dah ramai. Ya. Ittaqu. Takwalah kamu semua. Tapi kalau seorang ittaqi, ya, ittaqillah, ya, ittaqillah dalam hadis kan. Hadis kata ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana juga kamu berada. Nah, jadi kalau seorang ittaqi, ya. Orangnya orang. Orang yang bertakwa. Ambil mim balik depan. Jadi mut muttaqin boleh, muttaqun boleh, wa ulaika humul muttaqun, ya tak? Wa ulaika humul muttaqun, orangnya jadi muttaqun. Muttaqun dengan muttaqin sama, cuma dia berbeza bari tu kedudukannya di dalam satu-satu ayat. Dia jadi objek ke, ya tak? Dia jadi maknanya maf'ul bih ke, atau dia jadi fa'il ke, itu tengok. Dia jadi mubtada ke, jadi khabar ke. Maka kalau mubtada khabar, muttaqun, ya. Kalau dia jadi objek, dia muttaqin. Ataupun dia majrur, ataupun mudhaf ilaih, ya.
Dan bertakwalah oleh kamu semua akan Allah Al-Ladhi yang ilaihi, kepadanya lah kamu semua. Aku tanda kamu semua, ta di depan, wa nun di akhir. Kamu semua tuhsyar, dihimpunkan. Ya, kamu semua dihimpunkan. Bukan kamu semua berhimpun. Bukan kamu semua berhimpun. Kamu semua dihimpunkan. Dipanggil majhul. Ya, dipanggil mabni lil majhul. Dihimpunkan. Tuhsyar. Tempat berhimpun. Mahsyar. Ya, tempat berhimpun ialah mahsyar. Mim fathu barid a atas, ya, mim fathu barid atas, jadi mahsyar. Mahsyar. Ada soalan? Kerana ada satu surah namanya suratul hasyar, ya, satu surah namanya suratul hasyar. Dalam juzuk ini juga ada. Dalam juzuk qad sami'a Allah ini ada satu surah namanya suratul hasyar. Nah, jadi tuhsyar dihimpunkan kamu semua. Kamu ta di depan, wa nun di akhir. Ada aku nak tanya situ perkataan yang terlibat. Tengok di situ ya, syarah mufradah sebagai membantu kita. Bir di situ cuba tuan-tuan baca at-tawassu' fi ta'atillah. Pada berbuat kebaikan.
baik pun kita kena tawassul, memperluaskan ya, tawassul ya, memperluaskan lagi ya. Jadi tawassul ini daripada perkataan tawassa'a ya, tawassa'u tawassul ya. Dan tawassa'a itu daripada wasi'a, wasi'a itu luas ya, wasi'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh ya. Jadi wasi' dengan makna luas ya. Jadi tawassu' daripada tawassa'a ya, tawassa'u tawassu'an tafa'ala ya, tafa'alu tafa'ula tawassa'a ya, tawassa'u tawassu'an. Kemudian cuba baca at-taqwa. Hifzun nafs, hifzun nafsi, hifzun nafs amma yu'tham, amma yu'tham, amma yu'tham. Hifzun nafsi yang dikatakan takwa itu ialah hifzun nafsi. Apa hifzun nafsi? Memelihara diri. Amma an daripada ma, apa yang yu'tham, apa yang berdosa, apa yang membawa dosa ya? Apa yang berdosa dan apa yang membawa dosa. Cik Mat boleh kebangkan bahasa Latin mana ya? Kalau Cik Mat dapat tangkap adanya keupayaan untuk gesture di situ, dia nak cuba teka-teka, 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 kena yuksam tu maknanya yang membawa dosa. Yuksam itu yang membawa dosa ya? Okey, baca lagi. Tuhsyarun, tujma'un amamahu yawmal qiyamah limuhasabatikum. Tujma'un amamahu yawmal qiyamah limuhasabatikum. Tuhsyarun tadi kita terjemah dihimpunkannya dah. Tujma' jama' himpunlah ya dah, jama' maknanya himpun, tapi tujma' dihimpunkan. Yaumul jama'i ya, yaumul jama'i akbar, hari perhimpunan yang besar. Orang panggil apa? Orang panggil apa perhimpunan? Ijtima'. Kita tu pakai ijtima', ijtima' tu daripada asalnya jama' ya, menghimpunkan dipanggil jama'. Daripada situlah juga timbul jima', iaitu menghimpunkan ya dah, yang sah di antara suami dan isteri ya dah, itu dipanggil jima'. Dan daripada situlah juga timbul ijtima', perhimpunan. Dan dari situlah juga timbul ijma', kesepakatan. Daripada jama'ah tu, pecahan jama'ah tu jadi ijma', jama'ah jadi ijtima', jama'ah jadi jima', jama'ah jadi maknanya ialah tujma'. Begitulah pecahan-pecahan itu. Begitulah ya. Bahkan daripada situlah timbulnya perkataan jumur ya, jumur ya. Maknanya daripada situlah timbulnya perkataan jami'. Kita ada masjid dari situ semua. Semua dari situ ya. Jadi nak dibiasakan dihimpunkan di mana? Amamahu. Di hadapan hadapannya. Amamahu yakni di hadapan siapa ni? Di hadapan siapa? Amamahu itu siapa? Allah. Ya, dihimpunkan di hadapan Allah. Yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Qiyam maknanya bangkit, bangun. Ya dah, kalau ramai-ramai jadi qiyamah. Itu dipanggil ta'ul mubalaghah. Ta'ul mubalaghah ini menggambarkan maknanya apa ya? Luar biasa. Mubalaghah itu boleh kita kata luar biasa. Ya dah, luar biasa yang menggambarkan bangun ramai-ramai. Untuk apa itu? Muhasabah. Untuk dihisab, untuk dihitung ya, untuk hari perhitungan. Jadi kita panggil muhasabah tu, itu cakap Arab lah, muhasabah tu evaluasi ya, dah, evaluation ya, evaluation muhasabah ya. Apa kata Sayyidina Umar ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung ya, dah, hasibu ya, dah, muhasabah. Sayyidina Umar tu hadis Nabi, saya tak ingat. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
hitungan dari kamu sebelum kamu dihitung. Jadi kita kena buat evaluasi terhadap diri kita, ya, sebab kita bukan maksum. Kalau ada yang tak kena, kita kena perbaiki. Itulah, ya, itulah manusia, ya, di muhasabah. Kemudian ayat berikut tu innaman najwa, ya, yang tu kita belum lihat mana. Innaman, sesungguhnya tu terjemahan biasalah, ya, terjemahan yang pondoknya ialah hanya se, ya, hanya senya. An-najwa, berbisik-bisik dengan bisikan yang tak elok itu, minasyaitan, daripada syaitan. Apa jamak syaitan? Syayatin. Apa Soleha? Sofia. Tak apa, kata tiga, eh? Sebenarnya sebut datang. Jadi jamak syaitan ialah syayatin, ya, jamak syaitan ialah syayatin. Tapi apa asal perkataannya? Kalau fi'ilnya apa? Fi'il syaitan. Fi'ilnya ialah syaitan. Kata kerjanya ialah syaitan. Fi'il itu kata kerja. Syaitan ni maknanya ba'udah, jauh. Telah menjauhkan diri, dipanggil ba'udah syaitan. Syaitan ni menjauhkan diri daripada rahmat Tuhan. Ya, menjauhkan diri daripada kasih sayang Tuhan. Buat kerja-kerjanya tidak membawa kasih sayang Tuhan. Kerja-kerjanya semua membawa kemurkaan. Itu syaitan. Ya, syayatin, ins wal jin. Ya. Jadi bisik-bisik benda yang kayak itu waktu minas syaitan. Jadi syaitan maknanya mereka ni tadi berbisik-bisik mengata Nabi, mengata Rasul, mengata orang Islam. Apa tujuan mereka? Liyahzunal ladina amanu. Li itu untuk bagi, supaya yahzun, hazan, jadi sedih. Kan kita bila orang kata kita tak tidur malam, ya, ha? Bila orang kata kita tak tidur malam, sedih itu terbawa-bawa dalam mimpi, ya, terbawa-bawa dalam mimpi bila orang kata kita itu tak tidur malam, ya, jadi itu sedih tu. Jadi supaya yahzun, supaya ia, yakni sedih, alladzina amanu, orang-orang yang beriman tadi, sedih dengan kata-kata yang dilemparkan terhadap mereka, dan mudah-mudahan itu melemahkan semangat. Harapannya begitulah, ya, harapan orang-orang kafir, orang Yahudi munafikin itu, Yahudi dan juga orang munafikin, nak melemahkan semangat orang yang beriman, ya, nak melemahkan semangat orang yang beriman. Dia macam-macam kata-kata dia pun. Antara lain memang kata orang Islam ini pati, pati pendatang asing, pendatang asing tanpa izin. Dia memang kata Nabi itu datang dari luar. Orang muhajirin ini menyusahkan kita je. Inilah kenyataan, ya, kenyataan orang munafikin, dan ini juga kenyataan orang Yahudi. Sebab Yahudi merasa mereka inilah sepatutnya mendapat tempat di Madinah ini menjadi pemimpin, ya, dan sekiranya datang Nabi akhir zaman dari kalangan mereka, ya. Kemudian orang-orang munafikin ini pun iaitu yang diketuai oleh Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, kata kalau tak ada Muhammad, akulah. Kalau tak ada Muhammad dari sudut favoritnya, akulah calonnya boleh jadi pemerintah utama di Madinah. Aku, Sa'ad bin Mu'az, ya tak, Sa'ad bin Ubadah, tiga ni antara orang yang disebut-sebut boleh memimpin orang-orang di Madinah itu, Aus dan Khazraj, ya tak. Ibu-ibu Muhammad datang, ini yang arah ini, kata dia, ya tak. Sebab itu dia tetapi sudahnya bila Nabi Muhammad ditabar, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ya. Jadi ini semua kata-kata yang membawa unsur yang boleh menyedihkan perasaan al-lazina amal. Tapi Tuhan kata walaysa bidarrihim syai'a illa bi'idhnillah. Dar, mudarat, ya, laysa bidarr, laysa bidarrin, tiada, tidak, dan tiada memudarat, memberi mudarat akan mereka syai'an, sedikit pun, ya, tak ada jejahnya. Kalau
bahasa orang kita tak ada kudinnya. Bahasa nama itu kudin tu sekarang jarang nama kudin ni, ya tak? Allah dulu ingat. Nanti kita masa itu main tanah banyaknya. Dulu-dulu mainan kita bukan macam sekarang, dia main dalam rumah. Masing-masing dengan iPad-nya, dengan laptop-nya. Dulu kita main di bawah. Dah kudin, ya. Kalau tanya dia mana apa kudin, kita tahu dia. Tak ada budak putih lah ya. Tak ada budak. Ada yang serobok putih ke mana? MBA. Haa, MBA lah. Haa, serobok putih tu. MBA lah. Dia rahsia tu kau ya. Kau rumah morfin tu pun. Antibiotik. Antibiotik ya. Kata dia pun barang terlarang lah sekarang. Tak boleh ikut dah. Penicillin. Haa? Penicillin. Penicillin. Ya. Dulu itu walaupun mesti ada dalam rumah. Setiap rumah dulu ada kotak ubat. Okey, jadi maknanya di situ tidak memberi kudin, ya? Tidak memberi kudin, ya? Tidak membawa mudah darihim syai'an, ya? Jadi di sini ada mad mad nazir kalimi kalimi mutaqqal, ya? Sebab datang huruf mad iaitu alif, selepasnya syaddah. Macam juga dhalin. Dia tak boleh wala dhalin. Tak sah tu. Tak sah tu. Ya, kena tahu imam tu. Ya. Wala dhalin. Dia tak apply. Dia tak mengamalkan mad lazim kalimi musaqqal. Dia sebenarnya kena dhalin. Serupa dari sini. Yalah. Bidharrihim, tidak membawa mudarat akan mereka sesuatu. Illa bi'idhnillah, melainkan dengan izin. Izin tu, tengok orang yang guna perkataan izin tu pasal Arab. Illa bi'idhnillah, ya tak? Jadi perkataan izin itu adalah daripada bahasa Arab, ya? Izin, ya? Kalau kita nak minta izin, Arab kata astazin. Saya nak minta izin, ya, astazin, ya ustaz, ya, astazin, ya ustaz. Saya minta izin, ya, alif sinta. Alif sinta tu minta, ya, astazin, ya, astazin, ya ustaz. Saya minta izin, ya ustaz, ya, uridul khuruj. Ataupun uridul rujur, tengoklah, uridul khuruj. Saya nak keluar, ya, astazin, ya ustaz, uridul khuruj, ya. Khuruj tu keluar, astazin, saya minta izin. Astagfir, ya, astagfir. Illa bi'idhnillah, mainkan dengan izin. Dan bagaimana sikap orang-orang yang beriman? Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Dan ke atas Allah lah maka bertawakkallah. Ya, bertawakkallah, falyatawakkalul mu'minun. Saya terjemah, kita terjemah bertawakkallah. Itu fi'il tu jadi fi'il. Fi'il tu memang fi'il mudhari. Fi'il tu memang asalnya yatawakkal wasal. Tawakkala, yatawakkal, tafa'ala, yatafa'al. Tapi masuk lam, dia bagi lam apa? Lam amar. Lam fal tu, fal tu. Lam itu dia bagi lam amar, membawa makna amar. Fal yaqul khaira, fal yasmut, fal yatawakkal, fal yadhhab, maka hendaklah, maka hendaklah, ya, maka hendaklah, fal yadkhul, maka hendaklah dia masuk. Tadi lam itu dipanggil lam amal. Lam amal ini huruf jazam. Lam amal ialah huruf jazam. Jadi asalnya fal yatawakkal, asalnya lam itu mati. Asalnya lam itu mati sebab lam itu, sebab kita kata falyatawakkal itu bukan falyatawakkali, bukan falyatawakkali. Asalnya bukan falyatawakkali, ya. Asalnya falyatawakkal. Dan falyatawakkal itu asalnya yatawakkalu. Tawakkala, yatawakkalu. Bila masuk lam, lam amar, falyatawakkalu. Ha? Dipanggil fi'il mudhari' majzum. Bila
aman, ya, fi'il mudhari' majzu bil lam aman. Sebab lam aman ini mujazam, menjazamkan fi'il mudhari'. Jadi asalnya yatawakkal lam itu mati, tetapi lam itu mati selepas dia alif pun mati. Al-mu'minun itu kan ada alif, al-mu'minun itu kan ada alif. Jadi lam itu mati, alif itu mati. Bila jumpa dua yang mati, kena hidupkan salah satunya. Tak boleh. Kalau dua-dua mati, tak boleh nak sebut. Kena hidupkan salah satu. Nak hidupkan alif, huruf, sakit. Nak hidupkan alif, huruf, sakit. Huruf sakit ni kalau kita hidupkan. Orang sakit ni kalau kita hidupkan. Banyak bebannya. Ya nak, banyak kena ke hospital. Dan kesusulan. Jadi hidupkanlah huruf yang sehat. Apa huruf yang sehat? Lam. Lam tu huruf yang salim. Lam tu huruf yang salim. Alif tu huruf illah. Alif tu huruf illah. Huruf illah tu sakit. Sebab itu ada pencil. Illah. Kita kata? Illah. Illah. Maksudnya illah. Tak ada musyadam. Illah. Pencil illah. Kata kita. Illah. Asalnya illah. Ini peranan kawan-kawan kita di Dewan Bahasa Pustaka. Jangan main-main, jangan diperkecilkan. Peranan mereka, ya tak? Maknanya bahasa-bahasa ini diperkayakan dengan termasuklah bahasa Arab, ya. Bahasa Melayu ini diperkasakan termasuklah dengan bahasa-bahasa Arab. Ini peranan kawan-kawan kita, ya tak? Peringkat-peringkat atas, ya, di Dewan Bahasa Pustaka. Nasib baik dah bangunan itu tak dilelok, ya tak? Kadang-kadang pun tempat-tempat orang ini, bila orang politik pegang, kosong. Dia mungkin nak meletup orang politik. Orang politik ni bukan mengerti. Bukan ada pengertian. Bukan ada pengertian. Dia mungkin nak meletup orang politik. Banyak benda yang kosong bila orang politik masuk. Ya. Akhirnya bantuan balik. Kosong kalau orang politik masuk. Ya, letih kita. Jadi dia panggil dia politics tends to corrupt. Ya tak? Kalaulah politik itu Machiavelli, cara barat, memang dia akan cenderung untuk corruption, ya. Dia akan cenderung kepada corruption. Baik, jadi sepatutnya ya kita kata bahawa Islamlah yang memelihara, yang boleh memelihara supaya tidak corruption berlaku. Jadi ini orang tengah nak lapor dan kebunuh, tak cukup makan, mata dan kelemahan, pun nak politik lagi. Maka bertawakallah pada Allah, atas Allah lah bertawakal orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, ya. Kalau seorang apa? Mukmin. Kalau ada ramai, mukminuna. Ada kadangnya dia mukminina. Tengoklah kalau dia menjadi objek penyambut, jadi mukminina. Kalau dia jadi majrur, iaitu mudhaf ilaih, dia jadi compound noun. Dia di ujung, dia jadi mukminina. Itu konteks, tengok di mana dia dulu. Jadi atas Allah lah akan, maka hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Tengok di situ perkataan liyah zuna, ya. Ada di situ, ya. Liyah zuna. Cuba baca liyah zuna. Liyah zuna. Liyuqi'an. Liyuqi'an. Filhammi. Filhammi. Filhammi syadid. Untuk menjatuhkan, meletakkan, ya, untuk menjatuhkan dan meletakkan orang mukmin itu di dalam ham, kesedihan yang syadid, kesedihan yang sungguh-sungguh, kesedihan yang sungguh-sungguh yang kuat, kesedihan yang sangat, ya, kesedihan yang sungguh-sungguh sedih. Maksudnya kata-kata ni boleh menimbulkan, ya, boleh menjatuhkan seseorang, membawa seseorang di dalam kesedihan yang sungguh-sungguh. Ya tak? Sebab itu kita kata bahawa lidah lebih tajam daripada mata pedang. Ya? Lidah lebih tajam daripada mata pedang. Mata pedang itu melukakan jasad. Lidah ni melukakan hati. Sebab itu yang nak dijaga sangat, Nabi pun pegang lidah.
Nah, dijaga sangat Nabi memegang. Nabi pegang itu bukan senang pegang lidah ni, susah. Ya. Nabi pegang. Ni kata Nabi menjaga. Kufu ankum hala. Ya tak? Nabi kata kufu maknanya jaga dan pelihara kamu ni. Nah, kata Nabi. Jadi yang ini dengan yang ini. Jaga hati, jaga lidah. Itulah, kita pun orang kita Melayu pun begitulah, ya tak? Jangan sampai kita menyakitkan hati dengan lidah sebab mulut. Badan binasa, al-fitnatu asyadu minal qatri. Ya tak? Lebih dahsyat daripada membunuh, ya? Sebab lukanya sampai ke dalam, lebih daripada luka jasad, ya? Pedang itu luka juga, tapi ternyata lidah lebih tajam daripada itu, ya? Jadi, ya, bersangatan. Ha, itu asalnya lah. Asalnya memang bersangatan. Cuma bila kita nak terjemah tu, ya, di dalam duka cita yang bersangatan, ya, ataupun di dalam keduka citaan yang bersangatan. Boleh? Memang? Boleh. Kadang-kadang bila nak terjemah tu, kita nak terpaksa memilih ya, perkataan-perkataan yang orang kata mudah dan senang. Ya. Oh, itu ayat yang ke-10. Makna al-ijma'i. Yang ini kita sahur dulu lepas lah ya. Makna al-ijma'i. Ada apa-apa nak ditanya? Ustaz, berbalik kepada arkam tadi. Arkam. Jadi, apa ni telah kita maklum. Arkam tu, dia punya akidah tu dah terspesong sikit dah. Apabila dia kira macam mendayu ke Malaysia kan. Jadi, bolehkah kita katakan perbuatan dia itu baik sedangkan akidah dia dah terpesong, sedangkan Allah menganggap siapa yang terpesong walaupun sedikit akidahnya, segala perbuatan dia itu sudah lagi tidak ada nilai di sisi Allah. Itu yang disebut dalam ayat wa qadimna ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura. Kalau terlibat dengan benda yang syirik, kami bawa segala apa yang ia amalkan daripada segala amalan itu banyak di depan dia. Bawa, Tuhan bawa saja. Faja'alnahu haba'an manthura. Lalu kami jadikan dia debu-debu yang berterbangan. Kuncinya pasal terlibat dengan syirik. Jadi kenapa begitu? Ya, sebab syirik ini dosanya bukan terhadap manusia. Ya, pencabulannya lebih daripada zina. Zina tu cabul juga tapi terhadap manusia. Tapi ini mencabuli zat Allah, mencabuli sifat Allah. Bahawa Asy'ari itu tidak mati. Ya tak? Asy'ari itu boleh memanjangkan umur, boleh maknanya memendekkan umur. Jadi dia ambil sifat Tuhan. Bila dia ambil sifat Tuhan, dia letak pada manusia. Itu yang jadi dosa besar yang syirik tak ada ampunnya tu. Ya. Dikatakan bahawa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi syai'a. Jadi memang ada kebaikan, termasuklah kebaikan orang-orang kafir pun banyak. Maka oleh kerana dia hilang pasport, barang-barang banyak bawa kan, barang-barang semua dah bersedia, tapi pasport masuk tak ada. Pasport nak masuk syurga tak ada, banyak tak ada. Barang banyak tak ada. Tiket ke terobang ada, barang ada, tapi pasport tak ada. You cannot pass the port. Yeah. Jadi maknanya di situ bila ada syirik dia tak lepas. Jadi apakah Allah tidak mempertimbangkan kebaikan? Pertimbangkan. Caranya macam mana? Diringankan seksa, cuma kekal dalam neraka. Diringankan seksa, cuma kekal dalam neraka. Contoh yang paling mudah ialah Abu Talib. Banyak semua kebaikan yang dibuatnya kepada Nabi Muhammad. Dengan pengaruh yang ada pada dia, dia lindungi Nabi. Tapi dia tetap masuk neraka. Nabi sedih ya. Tapi maknanya demikianlah. Pasal dia tak ada tauhid itu. Dia merosakkan tauhid tadi ya. Jadi demikianlah. Kita mengharapkan mudah-mudahan ada turnover. Barangkali di saat-saat akhir Ustaz Syari kita pun tak tahu. Okay, dia perbaiki akidah itu. Dan mengikut-mengikut juga memperbaiki semula akidahnya. Tapi perdewaan itu memang masih ada. Dirawah ke, dirapat setia ke, kalau kita pergi ke, maknanya kita kata ke kedai-kedai mereka, kalau dirapat setia dipanggil ikhwan,
ada 7-8 kedai berdiri gitu. Daripada dobinya sampai nak putih rambutnya, sampai nak mat runcitnya, sampai nak restorannya, sampai nak kedai. Jadi dia buat style yang macam itu. Memang gila-gila juga kan? Tapi itu dah dia. Kita harapkan itu supaya mudah-mudahan dia pernah memurnikan akidah kita dengar ya, sebelum kematiannya. Dia pun tinggal di hospital pantai, Pantai Putri di Ipoh. Lalu dibawa juga ke mana? Dibawa ke KL, di bumi di sana. Bismillah. Itulah dia hukumnya. Walaupun ada kebaikan, tapi kalau ada terlibat dengan syirik, tak kira siapa lah. Nah, ini yang kita risau tu, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ada di akhir surah Kahfi. Banyak yang buat amal soleh tapi orang pun terlibat dengan syirik, letihlah. Kita risau itu pula sangat. Ya Allah, kamu jahat, tak mampu lagi kamu buat macam mana. Ada ponak seorang di Kota Lama ni, anak ni tak tahu nak mabur je, kapal apa kejahatan. Ya tak? Apa je kejahatan, semua dibuatnya anak anak muda. Lama kata dia bapaknya, satu je lagi aku pesan lain kamu semua dah buat. Aku tahu sangat dia kamu. Apa yang kamu tak buat? Jadi orang minyak pun ada. Jadi ya, jadi orang minyak pun ada. Memang ada anak dara jadi korban dia. Ya tak? So, ada minyak, orang minyak ni kan ke sumpah orang minyak ni kena korbankan anak dara. Ya. Kamu dah buat macam-macam. Tapi satu je aku pesan kamu. Jangan terlibat dengan syirik. Tengok tu. Itu nasihat orang yang berilmu. Sampai ke tahap itulah. Nasihat orang yang berilmu. Aku dah tahu dah kamu buat yang Allah macam-macam benda dah kamu buat. Tak terbagi-bagi dah kamu. Ya tak? Ya tak? Tapi aku pesan kamu satu je lagi. Ya tak? Jangan kamu terlibat dengan syirik. Budak ni sebenarnya, budak muda ni sebenarnya tak macam mana. Dia ambil upah nebeh di kampung Sewek. Kampung Sewek ni pula Kelau. Kelau. Tak tahu Sewek, tak tahu. Dekat Pangai Cenderung, no? Ada nama kampung, namanya Kampung Sewek. Dia pun itu asalnya, bila bina Pangai Cenderung. Jadi dia buat kampung situ, harap-harap dapat elektrik. Pasal dekat kampung. Walaupun tegur, dia pun tak dapat. Sampai ke sudah, dia pun tak dapat. Walaupun lagi dekat, lagi tak dapat. Dia jauh, tinggal. So, kampung dia dah. Tinggal, ada surau. Tengok, ada surau. Klinik apa nama tu? Klinik kerajaan tu pun ada. Ya dah, tapi dah orang lagi dah. Ya dah, tak dapat literi apa kan? Walaupun lagi dekat, lagi payuh, nyalurnya. Jadi, apa nama tu? Dia nebah di situ. Dia nebah tu, ya, maksudnya tempat memang orang kata berdengung lautannya. Tempat jin bertendang, bahasa orang lama. Dia jin bertendang. Tiba-tiba, tak semena-mena, ya dah, dia pergi berdua dengan kawan dia. Tiba-tiba tak semena-mena, dia lari selari-larinya. Seolah-olah macam dia sedang lari daripada sesuatu yang sangat menakutkan. Macam dia kena kejar gitu. Kawan dia tadi bila tersombok apa itu, tangkap baknya. Jadi tangkap kawan dia tadi, ya, lalu dibak pada sebab daripada situ sudah membawa mati dah pun. Terus mati daripada situ bawa mati dah. Dia macam terasa melihat satu benda yang sangat menakutkan. Itu tempat itu memang tempat di lebur, ya tak? Tempat tak ada orang. Tempat tak ada orang, ya tak? Jadi, itu ceritanya kisah orang ni. Tapi ni dah, ya tak? Jadi, jangan terlibat dengan syirik, ya? Wallahu'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa taj'al fina shaqiyya wa madhula wa mahruma. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله على سيدنا محمد